Buletin Didik 12 November bersama saya Zati Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan KKM memperluaskan pemberian vaksin penggalak COVID-19. Ia membabitkan individu berusia 18 tahun ke atas dan mempunyai komorbiditi, ibu mengandung, individu berusia 40 tahun ke atas dan petugas barisan hadapan selain daripada petugas kesihatan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, panel pakar perubatan KKM sudah meneliti keberkesanan serta keselamatan dos penggalak daripada pelbagai sumber dan mendapati satu dos penggalak mampu meningkatkan tahap imuniti terhadap COVID-19. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan COVID-19 dari masa ke semasa dan pada masa yang sama akan meneruskan peak dengan pemberian dos tambahan dan dos penggalak bagi memastikan keluarga Malaysia menerima perlindungan yang optimum daripada jangkitan COVID-19. Tambahnya pemberian dos penggalak kepada individu berusia 40 tahun ke atas, kebanyakan daripada golongan berkenaan tidak mengetahui mereka mempunyai penyakit tidak berjangkit. Selain itu, beliau turut melahirkan kebimbangan bagi golongan yang belum menerima vaksin namun tidak pernah dijangkiti COVID-19 kerana katanya mereka berada dalam kumpulan paling berisiko mendapat jangkitan COVID-19. Tan Sri Dr. Nur Hisham juga menasihatkan kumpulan terbabit untuk segera mendaftar dan mendapatkan vaksin agar dapat dilindungi daripada virus berbahaya ini. Dalam pada itu, KKM sedang memantau hospital di seluruh negara. Susulan indikator kadar kebolehjangkitan COVID-19, R0, Malaysia kini kembali meningkat kepada angka 1.0. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi akaun Twitter rasminya berkata, turut diperhatikan pelbagai indikator lain. Dalam ciapannya, beliau turut menggesa individu yang diberi temujanji dos penggalak COVID-19 agar mendapatkan dos masing-masing. Warga emas pula dinasihatkan untuk mengelak tempat yang sesak. Rakyat turut disaran terus mengamalkan TRIIS iaitu uji, lapor, asingkan, maklumkan dan mendapatkan rawatan segera. Nilai R0 merujuk kepada tahap keberjangkitan kes COVID-19 iaitu jumlah kes yang boleh dijangkiti oleh satu kes positif. Sementara itu, kadar penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU bagi pesakit COVID-19 di Terengganu kini berada pada tahap membimbangkan iaitu 84%. Situasi itu disebabkan peningkatan jumlah pesakit COVID-19 kategori 5 sejak 2 minggu lalu. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Kasimani Embong, peningkatan itu sudah dijangka pihaknya. Susulan kebenaran rentas negeri dan peralihan Terengganu daripada fasa 3 ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Jelasnya, 33 katil ICU di Hospital Sultanah Nur Zahirah, HSNZ, telah digunakan sepenuhnya sejak 3 hari lalu sebelum berkurangan kepada 28 katil. Situasi itu bagaimanapun dijangka bertambah baik dengan pengoperasian ward ICU hybrid minggu depan menjadikan katil kecemasan di negeri itu sebanyak 44 buah. Kemasukan ke ward ini juga menunjukkan peningkatan kemasukan ke ICU. So, buat masa sekarang, kami di Negeri Terengganu ada 84% penggunaan ICU. So, dengan adanya ataupun siap sedia penyerahan hybrid ICU pada hari ini yang dengan kapasiti 10 katil ini sebenarnya sangat-sangat membantu kami. Mengulas mengenai pemberian dos penggalak COVID-19, beliau berkata 324,000 individu termasuk 30,000 petugas barisan hadapan di Terengganu akan menerima dos penggalak masing-masing. Kes buli dalam kalangan pelajar sekolah masih lagi menghantui sebahagian besar pelajar di negara ini. Namun ramai yang tidak tahu sejauh mana sesuatu perbuatan itu diklasifikasikan sebagai buli dan gangguan. Sebagai usaha membendung sekaligus mendidik ibu bapa serta remaja, program Membina Juara di bawah Didik TV, Kementerian Pendidikan KPM kali ini mengetengahkan perbincangan tentang topik berkaitan. Menurut pakar psikologi kanak-kanak, Profesor Datin Dr. Mariani Matnor, buli merupakan satu tindakan atau perbuatan yang dibuat secara sengaja
ia bertujuan menyakitkan hati dan memberi tekanan kepada seseorang. Ini tidak termasuk buli secara fizikal saja, tetapi buli dalam bentuk lisan, kata-kata, kita ada cyber buli, dan kadang-kadang buli ini datang juga dalam bentuk emosi. Bentuk emosi pun ada juga, dan tak kurang juga dalam bentuk sosial. Sebenarnya buli ni wujud sejak zaman saya sekolah juga. Cuma keadaan ini makin lama makin disedari. Jadi sebab itu kita banyak membincangkannya. Kalau dulu mungkin tak ada hukuman dan peraturannya, law, akta dan sebagainya, tapi sekarang ini telah diambil berat. Tambahnya, kes buli dan gangguan biasanya berlaku apabila pembuli mempunyai kawalan diri yang rendah atau impulsif serta kurang rasional. Ini secara tidak langsung mendorong pembuli untuk menyakiti orang lain. Terdapat pelbagai cara untuk mengenal pasti mangsa buli yang perlu diberi tumpuan oleh ibu bapa. Antaranya adalah apabila anak-anak mereka menunjukkan simptom menyendiri, kurang bersosial, kurang keyakinan diri dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kesan dibuli tidak semestinya secara fizikal saja. Justru ibu bapa perlu prihatin pada tanda psikologi seperti perasaan bimbang, cemas atau takut ke sekolah. Perkara-perkara ini harus dititik beratkan kerana ia lama-kelamaan mampu menjejaskan kesihatan mental anak-anak. Bersu kembali, institusi pengajian tinggi awam IPTA digesa memainkan peranan yang lebih efektif dalam memacu kelestarian hubungan antara alumni, siswazah serta universiti. Gesaan itu diketengahkan dalam Forum Teras Alumni Universiti Awam yang dianjurkan secara bersama oleh Universiti Melayu UM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Berlangsung di panggung eksperimen Universiti Melaya, forum yang julung kali diadakan secara bersemuka menampilkan panel figura akademik terkenal seperti Naik Chancellor UNIMAP Profesor Tan Sri Dr. Zaliman Sauli, Timbalan Naik Chancellor Pembangunan Universiti Melaya Profesor Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman dan Pengarah Pusat Perhubungan Alumni UKM Profesor Dr. Muhammad Shuhaimi Abdul Rahman. Antara intipati forum ialah sesi moderator yang mengetengahkan pandangan dan perspektif kepimpinan universiti dalam usaha libat terus alumni memacu kelestarian hubungan siswazah dan universiti. Ini termasuklah peranan alumni selain sumbangan kewangan dalam usaha mewujudkan jambatan kukuh dengan para siswa dan siswi yang masih menimba ilmu di Menara Gading. Bukan setakat menyumbang tenaga dan harta, tetapi juga idea, pengajaran, pengalaman, nasihat. Itu sebenarnya yang sangat berharga, lebih daripada apa nama tu pemberian yang berupa finance. Tambah beliau lagi, tanggungjawab ini tidak seharusnya diletakkan di bahu alumni semata-mata. Sebaliknya, pihak universiti juga perlu memainkan peranan sebagai pemudah cara dalam mencapai aspirasi ini. Universiti masih lagi belum cukup optimiskan penggunaan tenaga, pandangan, idea daripada alumni. Jadi bukan salah alumni, salahnya pada universiti kerana ruang itu belum dibuka sepenuhnya. Jadi kalau nak tanya cukup atau tidak, pada saya belum mencukupi kerana terlalu banyak lagi ruang yang boleh dimanfaatkan. Di forum ini juga turut dilancarkan ialah buku alumni Pemacu Kelestarian Universiti. Kepada peminat sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, Petroscience The Discovery Center menawarkan pengalaman menerokai Petroscience secara maya dari lokasi pilihan mengikut keselesaan sendiri melalui platform digital terbaharunya Pixel. Pelajar, keluarga, golongan muda dapat menikmati pembelajaran dan penerokaan tanpa halangan serta gangguan. Mendepani wabak COVID-19, Petroscience meneruskan usaha mempelbagaikan tawaran dan program untuk membantu meningkatkan literasi STEM di negara ini dan melahirkan generasi masa depan yang lebih inovatif dan kreatif.
Melalui PetroScience Immersive Experience Learning atau Pixel, pengunjung maya dapat menerokai galeri PetroScience seperti Space, Geotime Diorama, Speed dan Tech Lab dengan pemandangan panorama 360 darjah. Setiap galeri juga disediakan dengan maklumat tambahan mengenai pameran serta pautan kepersembahan sains dan kandungan pembelajaran STEM yang menyeronokkan. Apa yang lebih menarik, pengunjung juga boleh memilih untuk menggunakan ciri virtual reality VR untuk pengalaman digital yang lebih mengasyikkan. Platform ini disasarkan menjangkau khalayak baharu dan menyediakan kandungan pembelajaran yang lebih menarik. Pixel dibuka kepada orang ramai mulai 10 November dengan akses percuma untuk masa yang terhad. Untuk merasai pengalaman Pixel, lawati laman seperti yang tertera. Siapa sangka kaedah mendalami melancar dan mempercepatkan pemahaman Al-Quran di kalangan mu'alaf kini semakin mudah dan menyeronokkan. Melalui satu pengajian yang dikenali sebagai Haraki, 300 individu daripada kelompok berkenaan terpilih untuk mendalami kalam Allah tanpa sebarang bayaran. Menurut pengasasnya Zakaria Nasiruddin, kaedah haraki ialah pengajaran dan pembacaan Al-Quran disertai pergerakan tangan yang dapat mempercepatkan pemahaman beserta tajwid dalam tempoh satu bulan. Ia merupakan hasil kajian pedagogi pengajaran kitab suci berkenaan selama 10 tahun dan tidak bertentangan dengan kehendak syarak berdasarkan pertemuannya bersama mufti di beberapa negeri termasuk Johor, Perak dan Negeri Sembilan. Sebab apa? Mungkin kaedah ni pernah wujud dari tahun 2013 tapi tidak ada pendedahan. Orang tak tahu, orang tak nampak. Jadi dengan adanya hari ini, perjumpaan hari ini, jadi saya nampak inilah satu jalan supaya masyarakat tahu wujud satu kaedah baru. Ya, satu kaedah baru yang dicipta oleh anak Melayu. Dan bagi mu'alaf itu sendiri, kaedah berkenaan disifatkan sebagai cepat, mudah dan menarik bagi melahirkan lebih ramai celi Al-Quran khususnya di kalangan kelompoknya. Selama ini kita membaca Al-Quran dengan kaedah Iqra, dengan pak santai biasa jelah, biasa mengatakan. Dengannya hari ini ditemukan dengan ustaz dan haraki ini, kita rasa ia lebih memberi kita satu perasaan enjoy dalam membaca dengan santai, dengan ada tarian. Katanya lagi, melalui pergerakan jari, tangan dan kepala, ia mampu memberi pendedahan kepada mu'alaf untuk mengenali setiap huruf dan tajwid dengan baik, meskipun seseorang itu baru memeluk agama Islam. Untuk rekod, terdapat 28 pergerakan untuk kelas pengenalan asas huruf Al-Quran dan 13 pergerakan tangan dan jari untuk bacaan bertajwid. Seorang guru dari Maryland, Amerika Syarikat meraih hadiah utama $1 juta atau kira-kira 4.16 juta ringgit di anugerah Guru Global. Ia adalah pengiktirafan di atas usahanya membantu pelajar miskin. Majlis penyampaian anugerah berlangsung secara maya di Ibu Pejabat Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO di Paris. Ia turut disertai selebriti terkenal termasuk Hugh Jackman. Keisha Thorpe dipilih sebagai pemenang di atas usahanya membantu ramai pelajar miskin di Maryland untuk memperoleh beasiswa dan tawaran kemasukan ke kolej. Dia turut mengumpul dana bagi membantu pelajar miskin dari seluruh dunia melalui badan kebajikan miliknya. I would want to tell students, don't give up. There is hope out there. There are people out there like myself and my organization who are willing to help. So just reach out. And that's also why teachers matter, because we don't have all the answers, but we want to make sure that
when our students come to us, we are equipped and we have the services and the resources to provide them with the necessary things that they need. Anugerah yang menawarkan hadiah $1 juta itu adalah program pengiktirafan guru yang dianjurkan dengan kerjasama UNESCO. Ia bertujuan menjangkau secara aktif dan mengenal pasti serta mengiktiraf guru luar biasa di seluruh dunia yang telah memberi sumbangan besar dalam masyarakat. Tempat kedua yang menawarkan hadiah $100,000 pula dimenangi guru dari Sierra Leone yang berjaya mencipta cara mengubah tenaga kinetik kepada cahaya untuk murid-muridnya. Ini pula berkenaan dengan siri animasi popular Doraemon. Pasti ramai yang meminati karakter popular siri berkenaan iaitu Nobita. Pemilik suara bagi karakter itu, Yoshiko Ota, dilapor menghembuskan nafas terakhir pada usia 80 tahun. NHK menerusi portalnya melaporkan, Yoshiko Ota atau nama sebenarnya Yoshiko Saka meninggal dunia akibat kegagalan jantung pada 29 Oktober lalu di Hospital Kanagawa, Jepun. Namun, berita kematiannya hanya diumumkan The Theatre Echo Theatre Company pada 8 November lalu. Ota adalah pengisi suara pertama Nobita pada 1973. Selain animasi Doraemon, Ota juga meminjamkan suara emasnya untuk watak ikonik animasi lain, termasuk Leo untuk Jungle Emperor Leo pada tahun 1966 dan Baby Panda untuk Panda Go Panda pada 1972. Sekitar 2016, Ota menjadi penerima anugerah sepanjang hayat di Tokyo Anime Award Festival atas sumbangannya dalam dunia animasi. Setelah kita mendapat vaksin COVID-19 ini, kita masih perlu meneruskan amalan norma baru seperti mengamalkan 3W, wash your hand, wear pelitup muka dan memberi amaran ya, ataupun nasihat kesihatan. Dan kita perlu mengelakkan 3C, confined spaces, tempat-tempat yang sempit ataupun tempat-tempat yang crowded, sesak, dan close conversation. Dan kita meneruskan juga penjarakan fizikal kurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih elok 2 meter. Dan kita cuba selalu memakai pelitup muka di tempat sesak atau tempat awam yang terdapat ramai orang. Kejayaan Team Secret menjuarai Liga Profesional PUBG Mobile Asia Tenggara bagi musim keempat baru-baru ini meletakkan pasukan itu sebagai calon paling sesuai untuk mewakili negara ke Sukan Asia Hangzhou, China tahun depan. Berbekalkan senarai pemain tempatan sedia ada, Team Secret sedia menyahut cabaran Malaysia ke temasya itu. Namun berharap pihak berkepentingan dapat melonggarkan beberapa perkara terutamanya membabitkan isu penajaan. Menurut pengurus Team Secret, P. Partiban, pasukannya kini terikat dengan beberapa penaja utama, manakala skuad kebangsaan kesukan Asia pastinya mempunyai penaja sendiri. Buat pertama kalinya dalam sejarah penganjuran sukan Asia, temasya besar yang akan berlangsung di Hangzhou, China dari 10 hingga 25 September 2022 itu akan mempertandingkan 8 acara e-sukan antaranya PUBG Mobile, Arena of Valor, Dota 2 dan FIFA. Lebih menarik, kesemua 8 acara terbabit menawar kempingan. Sukan Asia satu benda yang boleh membanggakan negara sebab dia akan bawa pelit ingat dan sebagainya, dan player-player pasti nak harumkan nama negara. Dan kita juga ada roster 4 player Malaysia yang boleh mewakili Malaysia secara langsung. Untuk bawa pingat pun kita ada harapan yang tinggi untuk Malaysia. Dia lebih kepada nak tahu structure Sukan Asia, penaja Sukan Asia. Sebab club level ni ada sponsor-sponsor kita sendiri. Untuk rekod Team Secret, muncul juara Liga Profesional PUBG Mobile Asia Tenggara bagi musim keempat. Sekaligus layak ke kejuaraan dunia PUBG Mobile PMGC secara online dari 30 November hingga 24 Disember depan. Pasukan yang ditunjangi 5 pemain seperti Eka Charisanan, Muhammad Izzuddin Hashim, Ahmad Fuad Razali, Raymond Tan Bung Sheng dan Muhammad Danish Yusniza ini meletakkan sasaran untuk berada dalam kelompok 3 terbaik pada kejuaraan dunia itu nanti. Juara akan membawa pulang hadiah wang tunai lebih RM24 juta.
Masih dengan sukan e-sports, arena e-sport yang bakal beroperasi di College University Tunku Abdul Rahman Setapak mampu dijadikan pentas menjungkil bakat dan melatih pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT sehingga mencapai tahap profesional. Ia dijangka beroperasi sepenuhnya Januari tahun depan dan mampu memuatkan 42 unit gaming zone, 6 unit dalam zone VIP dan 1 unit untuk broadcasting. Tujuannya adalah untuk mencungkil bakatlah di kalangan pelajar-pelajar dan insya-Allah nanti akan ada insya-Allah pemain-pemain e-sport yang akan dapat mewakili negara kita lah insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Varsity Esports Unileague 2021 di Uniten Bangi semalam, menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah lebih RM25,000 secara atas talian. Kejohanan edisi kedua ini mempertandingkan 5 acara utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, Dota 2, PUBG Mobile, FIFA 2022 dan PES 2021 Mobile. Kempen kelayakan Piala Dunia 2022 Zon Asia, 2 gol pada masa kecederaan menafikan kelebihan awal yang dimiliki Lubnan apabila tewas 1-2 kepada Iran. Sebaliknya, Iran terus ceria mengukuhkan kedudukan teratas dalam kumpulan A selepas mengumpul 13 mata keseluruhan. Turut lega mengutip 3 mata Korea Selatan yang mengatasi Emirat Arab Bersatu UAE 1-0. Aksi yang berlangsung di Stadium Antarabangsa Saidah bermula baik buat Lubnan yang mendahului menerusi jaringan Sunni Saad pada minit ke-37. 1-0 tamat separuh masa, Lubnan terus kental mempertahankan kelebihan yang dimiliki sebelum kesilapan pemain pertahanan membuka ruang buat Sardar Azmun menyamakan kedudukan ketika perlawanan baru saja memasuki masa kecederaan. Dan pastinya detik yang cukup mengecewakan di pihak Lubnan apabila Ahmad Nurolahi meledak gol kemenangan buat Iran jaringan kedua yang dicipta dalam masa kecederaan. Sementara itu, Korea Selatan terus gah dengan rekod tanpa kalah pada kempen kelayakan ini selepas berjaya mengatasi Emirat Arab Bersatu UAE 1-0 di laman sendiri. Gol tunggal perlawanan hadir pada minit ke-37 menerusi sepakan penalti Huang Hee-chan. Cuba bangkit terutamanya pada babak kedua, usaha yang dilakukan UAE tidak berhasil. Sebaliknya, 3 mata penuh menjadi milik Korea Selatan yang kini terus mengejar Iran di kedudukan teratas kumpulan A. Sementara itu, dalam saingan kumpulan B, 2 pasukan teratas, Arab Saudi dan Australia, jelas sama kental selepas pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan seri 0-0. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan terutamanya pada babak kedua, namun segalanya serba tidak menjadi dan keputusan 0-0 kekal sehingga wisa penamat dengan kedudukan dalam kumpulan tidak berubah buat Arab Saudi dan Australia di kelompok 2 teratas. Di Stadium Maidin Hanoi, Jepun ceria mengutip mata penuh selepas mengatasi tuan rumah Vietnam 1-0. Gol tunggal perlawanan dicipta pada minit ke-17 menerusi sentuhan Jun Yaito. Sukar buat Vietnam untuk memberikan cabaran, sebaliknya peluang terus dihasilkan Jepun terutamanya di penghujung babak kedua. Tiada tambahan gol, namun keputusan 1-0 cukup buat Jepun mengutip mata penuh dan melonjakkan kedudukan ke tangga ketiga dalam kumpulan B. Gelagat seorang nenek bermain rollerblade dan papan selaju mengakhiri buletin didik. Wu Ziying, 75 tahun, mula meminati sukan itu sejak didiagnos mengidap kanser 18 tahun lalu. Dengan itu, saya Zaiti Zubair. Salam hormat dan jumpa lagi.